Iya. Dari malam itu kemarin. Terus di mana? Enggak tahu kalau Pak. Aku enggak tahu, pikir ke tua. Pulang saya. Iya. Karena nunggu itu. Apa ketua? Ini awas aja buktinya. Nih. Akhirnya enggak pulang ini baju kemarin ini. Sebenarnya Bang Kandar kesini itu kangen omelannya Pak Ketua. Sudah sempat terus ini loh. Omelannya. Jam berapa ada buktinya ini? Laptopnya jam berapa itu? 10 berapa? Oh ya kurang jam 11 kurang 20 menit. Ini antar kampas rem. Karena hari ini semaput hari Senin. 9 Bang Kandar. Pas ini kita lagi sekarang Bu ini dapat ini. Wes pokoknya Pak Ketua semuanya lancar. Lancar ini aja dari sana pulang kapak rem. Kapak rem pulang Pak Ketua sudah jam 5 lebih. Kapur ikan jam 4 jam. Boleh Pak Ketua, mantap. Beda-beda dengan yang gimana? Mantap kan? Oh, berbeda. Kalau mana-mana pesan hari ini lu sabar nyampe. Oh. Dari video lihat sama nyata ini enggak terlalu. Iya, mana uangnya buat dibelanjakan. Di sini enggak. Pak Ketua carikan nasi Padang. Siap. Cuma lewat ini. Kirimin. Pak Ketua carikan jambut. Siap. Kiriminnya. Ya, sudah. Ya. Turun habis. Aman. Takut telepon 255. Ini yang agak-agak telepon. Tolong Pak Ketua kirim uang minyak. Padahal dia sering dipantau Pak Ketua. Balik balik Pak. Ujung-ujungnya kirim uang minyak. Wih, Wadi, Wadi. Langsung hajar Ketua. Hajar Ketua, hajar. Bang, lihat di video sama langsung gini gantengan yang langsung. Langsung ya. Gitu, Sob. Coba. Oke, siap. Jadi untuk trip kali ini Bang Kandar menggantikan bis ALS Nopin 248 ya Ketua ya? Terus ini posisi 2. Naik trip. Heeh. Ah? Enggak bisa semaput. Oh. Baru naik belakangnya. Iya. Tapi iya. Tadi baru udah telepon kok. Tapi ini gimana penumpang Bang Kandar ini kan aman 13. Wah. Lu mau berangkat tripnya? Iya. Kemarin udah telepon Pak Ketua. Kita besok ke Jogja tolong dikondisikan, aman. Aman, oke. Okay. Sampai sini tolong-tolong, pir! Parah itu. Dan kan, mobil Ketua. Ketua pernah dulu di 234. Ya. Ini kan dikurangi, 2, 3, 4, jumlahnya 9 kan? Iya. Nah dikurangi, dikecilkan dia jadi 9. Oh iya. Bapak kata benar 13 hari ini? 13 hari ini? Oh, alhamdulillah ya. 13 dan untuk ALS 220 kemarin penumpangnya info dari Pak Ketua 14. Kemarin 14 ya Ketua? Kemarin 14 ya? Terus ini ngomong punya ngomong 248 sampai mana? Sampai jam 7. Ah. Lanang. Anak lanang. Jam berapa? Buyung Cepek ya. Jam 7:30. Purwokerto, ujung-ujungnya Pak Ketua mau makan ini kadang mati lah kok. Makanya nepon gak kemencika batunya. Seperti ini dari jauh sudah patah pir. Itu Pak Ketua lu berarti ya. Iya, ini memang luar biasa marah. Luar biasa. Oh gitu ya Ketua ya. Kalau Solo memang uang dulu. Oh. Ya, dulu nek uangnya belum ada belum dibelanjakan. Oh, hei, enggak, itu baru rusak. Di sini duduk, tapi boleh ada Pak Ketua tali kipas nomor 60. Siap, dapat. Pak Ketua tarikan aku di gadan, siap, dapat. Pak Ketua uang makan, siap, dapat. Tapi yang lebih berat kan nomor 255. Halo, di mana? Mati di lampu. Pak Ketua tolong kirim uang solar. Mati lah kok. Itulah ya teman-teman. Ya. Itu perjuangan Pak Ketua, aduh teman-teman. Jadi, hei, Pak Pike, sampai jumpa lagi. Eh, kok sampai jumpa lagi. Mana buah banyak macam-macam. Iya. Tapi kadang-kadang banyak yang kadang menyudutkan Pak Ketua yang berasumsi atau berpendapat Pak Ketua itu gini-gini. Enggak, Pak Ketua itu semuanya dikondisikan. Cuman kadang tidak kena kamera ya, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang Pak Ketua itu ditelepon dari jauh pun minta uang solar itu pun diusahakan ya teman-teman ya, karena tidak semua kegiatan Pak Ketua bisa divideokan.
Seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, mungkin di tempat lain harus ada uang dulu baru dibelanjakan. Tapi di sini Pak Ketua minta ini belanjakan, langsung belanjakan. Nanti foto mau berangkat. Kalau pas berangkat uangnya nggak ada, ke depan. Wah, nah itu kacau di situ. Bahkan sampai terkatung-katung. Misalnya ya, kebijakan banyak. Sekarang penumpangnya sepi. Ya, ya, padahal ya, dia memerlukan uang 3 juta untuk sampai Merak. Kali baik Pak Ketua ngalah. Nggak cair ya Ketua? Akhirnya terbanyak nggak apa-apa. Karena memaklumi rencana memerlukan uang 3 juta. Bahkan kemarin yang terakhir nombok 2 juta. Itu pun tidak ada yang ganti loh teman-teman. Dinamo itu cuma waktu 4 jam loh Pak Agung. Kecuali Mr. John udah naik. Udah naik trip? Bang John? Oh Bang John udah naik trip Pak Ketua. Pak sama Pak Mamat atau sama siapa ya? Ya Pak Alek. Oh sama Pak Alek. Kamu udah pun juga takut dulu. Mau KT pun juga takut. Kenapa? Takut tolong carikan pir. Wah. Tapi punya, tapi nggak apa-apa. Oh iya iya iya. Cuma perlu dipantau, ya kan? Cuma perlu dipantau. Sampai mana 270 ketua? Berangkat semalam. Oh berangkat semalam. Ganjel 3 bulan. Oh. Kemarin Gayun. Ah sekarang Bang John ya. Ini ujung-ujungnya apa yang dekat ya? Nelfon Bang John ini. Begitu mendengar Bang John naik trip, Pak Ketua langsung telepon Bang John. Bawa Mas 2 kilo. Ya, gimana Bang John? Oh, penyambungan berangkat semalam. Apa sudah kada tuang tripnya kok udah naik? Ada ya, satu malam ya di Jogja sudah normal. Satu malam, oh. Ya. Bawa Mas banyak. Misalkan lihat mobilnya ya. Oh, ya sudah. Sampai mana? Banyak bunga kan? Nah. Oh banyak bunga. Malam kan tuh. Apa udah kan ada tuang saya nggak ketawa? Aku. Dan ini ya teman-teman ya, penumpang ke Bangko bareng bis ALS Nopin 09. Ternyata ini kenal Bang Kandar juga, lu tahu, oh bareng Bang Kandar. Tapi kan 09 penumpang ini? Iya, sama istrinya, ini mau ke Bangko Bang Kandar. Yalah, alhamdulillah ya Mas ya, walaupun aku sudah nggak main Jogja lagi, tapi masih ada yang kenal ya. Tadi kan ikut Nopin berapa? 09, aduh nggak kenal, Bang Kandar aku bilang gitu. Oh, Bang Kandar yang dulu 234? Iya, guys. Abangnya ini dari Temanggung mau ke Bangko ya, Bang? Bangko. Nanti bareng Bang Kandar nih. Sering ditonton videonya kan? Mandi. Astagfirullahaladzim. Macam banyak kali kerjaanmu. Oke ya teman-teman ya, saya akhir dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.